Ya Rasulullah, ayya'rifu ahlul jannah awi ahlin nar? Boleh tak kita kenal orang ni ahli syurga ke orang ni ahli neraka, ya Rasulullah? Atas dunia ni lagi. Boleh tak kita kenal orang tu ahli syurga ke orang ni ahli neraka? Rasulullah jawab, kejar untuk memastikan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, semuanya menjadi ahli syurga Allah SWT. Ni usaha kita. Yang kita kena faham, tiap-tiap hari, mesti kita ni berada pada landasan yang disebut ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbingkanlah kami ke jalan yang lurus. Macam mana kita nak suruh kita ni jadi ahli syurga? Di atas dunia ni lagi. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan sangat. Rasulullah nak suruh sangat pada diri kita ni mengekali menjadi ahli syurga. Sebelum kita mati lagi. Biar nampak dah tanda-tanda ahli syurga ni. Sebab ada sahabat-sahabat jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, ayya'rifu ahlul jannah awi ahlin nar? Boleh tak kita kenal orang ni ahli syurga ke orang ni ahli neraka, ya Rasulullah? Atas dunia ni lagi. Boleh tak kita kenal orang tu ahli syurga ke orang ni ahli neraka? Rasulullah jawab, qala na'am. Rasulullah jawab, ya boleh. Boleh Rasulullah sebut demikian. Terkejut sahabat-sahabat. Boleh ya Rasulullah. Macam mana? Falimadza ya'milul amilun? Oleh itu, buat apa kita beramal Rasulullah kalau kita dah kenal orang ni ahli syurga, orang ni ahli neraka? Rasulullah jawab, kulli ma yusira khuliqadah. Tiap-tiap orang ni, Allah akan permudahkan pilihan dia ke arah mana yang diinginkan. Kamu boleh nampak terus. Tapi jangan pula lepas pada ni, kita pula tengok muka kawan kita. Aku tengok muka kau ni neraka je kita sebut. Jangan pula kita sebut demikian. Cuba kita tengok diri kita ni. Kita pandang diri kita, aku ni ahli syurga ke aku ni ahli neraka? Pada diri kita, saya nak suruh yang ni, sentiasa saya, jemaah-jemaah, sentiasa fikir, aku ni ahli syurga ke aku ni ahli neraka? Kerana apa dia? Untuk apa kita hidup? Kalau akhirnya kita masuk dalam kubur, hari pertama kita masuk kubur tu masuk neraka terus kita. Untuk apa kita hidup? Kita hidup ni, hidup rumah besar, kereta mewah, anak-anak semua masuk universiti, kebun durian banyak, kelapa sawit ada, kemudian segala benda ada. Hari pertama masuk kubur, masuk neraka terus. Tak ada manfaat langsung hidup. Hidup ni, biar ada manfaat. Hari pertama masuk kubur tu, terus jalan kita ke dalam syurga Allah SWT. Yang tu yang perlu kita lakukan. Bagaimana untuk kita nak lakukan, biar kita ni sentiasa berjaya mengekali diri kita ni ahli syurga. Sebab atas dunia ni, kalau kita kumpul manusia ni, hanya ada tiga kelompok saja. Ada tiga je kelompok manusia. Kita nama kita orang Pahang. Kita nama kita orang Kelantan. Kita nama kita orang Johor. Tu kita. Di sisi Allah, Allah tak pandang pun. Bangsa-bangsa ni Allah tak pandang pun. Allah tak pandang pun. Dalam di sisi Allah, Allah sebut, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Aku jadikan kamu lelaki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uban. Aku jadikan kamu berbangsa-bangsa. Tujuan apa aku jadikan kamu berbangsa-bangsa? Lita'arafu. Dengan tujuan untuk kamu saling kenal-mengenali. Di kalangan kamu. Saling kamu lihat. Oh, gini. Kamu belajar di antara satu sama lain. Lalu Allah sebut, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu, bukannya orang yang rumah dia besar, kereta dia mewah, jawatan dia hebat, bangsa dia Melayu. Bukan. Bukan yang ni kemuliaan dalam hidup kamu. Tapi orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Siapa yang paling bertakwa? Orang inilah orang yang paling mulia di sisi Allah.